Oke, jumpa lagi dengan saya Kaos Cucu. Kali ini saya akan memasang MP3 Bluetooth. Ya, ini MP3 Bluetooth akan saya pasangkan di salon aktif merek Sharp. Caranya kita buka dulu ini. Ini semua kita buka untuk membuka dalamnya. Nah, ini kita buka bautnya. Ini kita buka semua, kemudian ini kita lepas. Nah, seperti ini, kemudian di baut-baut ini kita lepasin dulu teman. Oke, sahabat Kaos Cucu, ini sudah terlepas dan loudspeaker saya coba taruh di sana, di speaker luar ekstra. Kemudian kita cari inputnya. Inputnya bisa di sini. Bisa di sini. Kita hidupkan dulu. Nah, oke, sudah. Ini inputnya sudah bekerja. Atau di sini teman, di dekat volume di sini. Nah, ini. Kalau sudah, kita mencari sumber arusnya. Oke, pertama kita cari arusnya, sumber arusnya ini. Ini ada ground, kemudian ada VCC. VCC itu yang merah atau yang 12 volt, kalau takut dikasih 7805 atau diberi R. Nah, kemudian saya carikan di sini ada 7812 dari sini untuk mengarusi tone control di sini. Akhirnya outputnya ini 12 volt, saya outputkan untuk MP3 player ini. Kemudian inputnya di sini, atau kita bisa pasangkan di sini juga nggak masalah. Inputnya di input audio di sini juga bisa, atau di sini di kit juga bisa. Oke, kita coba MP3 Bluetooth-nya ini sudah menyala dan kita modekan. Nah, ini ke FM. Aux input mode. Kemudian ini ke AUX. The Bluetooth device is ready to tell. Nah, ini ke Bluetooth. Ke Bluetooth ini bisa kita ambilkan dari HP langsung, kita hubungkan ke HP. Oke, ini di HP sudah terhubung di sini. Sudah terhubung. Kita tinggal cari video di sini. Kita coba hidupkan untuk melihat video di sini. Kita putar ini. Nah, sudah nyambung. Nah, sudah oke dengan nah. Nah, ini tadi teman cara memasang MP3 Bluetooth di salon aktif Sharp, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang request di sini, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nah, untuk arusnya di sini yang request, kalau untuk menambahkan arusnya yang untuk mengarusi MP3 Bluetooth ini, dan suaranya sudah bersih, tidak ada noise dan sebagainya. Ini. Ini volumenya bisa di sini. Nah. Input the Bluetooth device is ready to pair. Oke sahabat Kaos Cucu, terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula. Terima kasih.